olahraga, masih dengan kami di tutorial Risoso preview tentang seputar perlengkapan olahraga menembak, ya, airsoft ataupun airgun. Di sini ada dua unit Makarov Kalashnikov dengan Glock 17 pabrikan dari KSC. Ini KSC, ini KWC, milik pelanggan yang berbeda ya. Untuk yang Glock 17 pabrikan KSC dari saudara Yordan ya, Yordan yang ada di Kalimantan Tengah, dikirim ke kami untuk melakukan reparasi sedikit ya, servis ringan. Yang pasti kebocoran pada bagian magazin, namun sudah pernah diotak-atik sebelumnya, tidak tahu oleh teknisi lain atau dibongkar sendiri ya, milik saudara Yordan yang ada di Kalimantan Tengah. Di sini kebocoran, namun tempat dikasih lem sedikit atau soltip, alhasilnya tetap bocor. Nah, sekarang udah selesai. Terus yang kendala kedua, pada saat satu kali shot dan seterusnya itu BB tidak keluar atau peluru tidak keluar, jadi semacam tembakan lemah. Sekarang udah normal ya, syukur di sini komponennya nggak ada yang hilang ya, partnya masih utuh. Jadi kita melakukan reparasi sedikit, nggak keluar dan diganti terkecuali pada bagian magazin. Nah, di sini sudah saya isi BB ya, BB atom ya, bukan BB steel, sebanyak 6 butir. Coba langsung kita lakukan injek green gas ke magazin. Oke ya, bisa diperhatikan saudara Yordan yang ada di Kalimantan Tengah. 1 2, saya rasa sudah cukup injek ya untuk saudara Yordan. Untuk cara pengisian green gas, jangan lupa green gas selalu berada di posisi atas magazin, karena green gas kan sifatnya cair ya, selalu mendatar. Kalau Anda memposisikan magazin di atas green gas, ini yang masuk hanya angin, untuk cairannya tidak bisa masuk. Jadi seperti tadi ya, injek seperti ini sampai merasa penuh. Untuk pengisian BB, usahakan BB posisi zigzag seperti ini ya, jangan berantakan. Sekarang di sini ada 1 2, sini kosong, lompat lagi 1 dan seterusnya, jadi harus zigzag. Memang ada dua banjar ya, dua banjar atau dua baris ke belakang, 1 2 3, 1 2 3. Jadi jangan salah paham, rekan-rekan dipikirnya ini satu banjar untuk satu magazin, untuk satu peluru, satu BB. Memang untuk airsoft rata-rata ada dua banjar, dua baris ke belakang ya, posisi harus zigzag penuh ini, jangan sampai ada yang lubang. Coba kita lakukan penembakan tanpa menggunakan target. Saya memastikan magazin sudah selesai dari kebocoran, dan juga memastikan BB 6 butir yang berada di magazin keluar semuanya ya, karena saudara Yordan mengatakan bahwa BB tidak bisa keluar atau tersendat di sini ya, macet. Kalau kita cek, jadi tadi sudah saya kokang, sudah loading. Sekarang kita lakukan penembakan. 1 2 3 4 5 6. Oke ya, sesuai 6 butir yang saya isi ke magazin. Jadi setelah magazin kosong dari BB, sled akan mengunci otomatis seperti ini ya, real seperti unit senjata api asli. Oke ya. Oke, untuk unit saudara Yordan yang ada di Kalimantan Tengah sudah selesai, akan saya kirim ulang ke alamat Anda. Sekarang kita lanjut ke unit Makarov. Unit Makarov pabrikan dari KWC. Ini lebih ringan sekali, jadi nggak perlu saya lakukan penembakan, karena kenapa? Magazin saya uji aman dari kebocoran, jadi nggak perlu saya lakukan penembakan ya. Jadi akan saya lakukan penembakan tanpa magazin, tanpa gas, tanpa peluru, tanpa BB.
karena tadi di sini ada spring yang lepas, baut untuk pengunci grip dan juga mur ya, yang saling berkaitan dengan baut tersebut ini lepas, nggak dipasang ya. Nggak tahu cara pasangnya atau memang sengaja nggak dipasang. Sekarang udah saya selesaikan semua, udah saya pasang. Untuk pemasangan skrup baut frame ya, untuk cara pemasangan untuk rekan-rekan yang mempunyai unit sama Makarov KVC ataupun Makarov RCF sama-sama Taiwan, di sini ada skrup 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 skrup ya, ada 1 2 3 4 5 6 7, namun diantaranya ada 3 skrup yang pendek ya, jangan salah letak nanti, jangan salah posisi. Jadi skrup yang pendek kalau diukur dengan diantara 4 ini, ada yang 3 pendek itu di sini, sini, sini ya, 1 2 3, di sini pendek, jangan salah letak nanti, nanti kurang presisi. Untuk yang skrup panjang 1 2 3 4, ini yang panjang. Kalau yang pendek diletakkan di panjang, nanti ulirnya nggak nyampe. Kalau yang panjang diposisikan kepada rumah yang pendek, nanti terlalu nongol ya. Tadi saya cek masih berantakan, sekarang saya kembalikan lagi ke posisi normal, ke rumahnya sendiri-sendiri. Jadi yang pendek 1 2 3, yang panjang 1 2 3 4. Oke, ini posisi stop atau safety, posisi fair. Ya oke, udah normal ya. Ini milik dari saudara, milik dari saudara Muhammad Fakhur Riza yang di Magelang ya. Milik saudara Muhammad Fakhur Riza yang di Magelang. Ini sudah normal, magazin gak ada masalah, gak ada kebocoran. Karena kalau saya cek secara fisik, ini unit masih terbilang cukup baru, penggunaannya masih belum lama ya. Dengan nomor seri 20J06144 ya. Oke, udah normal. Terus kendala yang kedua, beliau bilang pada saat diisi BB, ini BB nyangkut di laras, jadi tersendat di laras, berhenti di laras. Maka dari itu beliau coba-coba bongkar, ternyata nggak bisa merakit ulang, karena memang rangkaian Makarov itu kalau sudah sekali bongkar, di sini banyak spring, banyak ter yang saling berkaitan, saling mendorong, nanti akan loncat ya, loncat satu persatu. Nah ini terkadang rekan-rekan susah untuk merangkainya ulang ya, memang lebih baik dikirim ke teknisi yang pernah membongkar sebelumnya atau teknisi yang sudah berpengalaman tentang unit Makarov ABC ataupun RCF ya. Untuk rekan-rekan kalau pembongkaran Makarov memang harus super hati-hati pada saat lepas grup semua. Ini dua frame sisi dilepas, ini pair saling mendorong, saling berkaitan, itu akan loncat ya, akan saling menendang pair yang satu yang lain. Nah di situ terkadang si pengguna tidak paham, makanya dikirim ke saya. Ini pairnya sudah terpasang, jadi pair saya tidak mengganti komponen apapun, hanya merakit ulang, karena saya rasa pair yang ori dari KWC itu lebih bagus. Jadi memang hanya sedikit bengkok ya, saudara Muhammad Fakhur Riza. Saya rasa sudah aman, tidak ada masalah. Untuk magasin saya tidak mengganti apa-apa karena memang masih bagus, hanya membantu merakit ulang saja ya. Oke, unit replika airsoft ataupun airgun ini hanyalah perlengkapan untuk olahraga menembak ya, hanya sekedar hobi, bukan alat untuk tindak kriminal atau penyalahgunaannya di luar kegiatan tersebut, termasuk melanggar hukum. Oke, salam olahraga dari kami, salam Risol Shop, salam satu laras, selamat sore.